Pangdam 6 Mula Warman Majen TNI Heri Wiranto menyatakan sejak bulan Maret hingga Agustus ada personil TNI yang terpapar virus corona. Ada 10 personil di lingkup Kodam 6 Mula Warman yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah ini ada yang telah dinyatakan sembuh, ada yang menjalani perawatan di rumah sakit, dan ada yang melakukan isolasi mandiri. Pada akhirnya sudah juga kasus COVID ini terjadi di anggota dan keluarga. Memang yang agak banyak keluarga karena memang keluarga ini cenderung juga bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat di luar. Untuk anggota hanya beberapa orang, tapi karena mereka cenderung memang masih muda, terus kita lakukan langkah-langkah dengan isolasi mandiri, pengobatan yang memadai, alhamdulillah juga sudah mulai membaik. Panglima? Sejauh ini kalau prajurit kurang lebih sekitar 10 orang kurang lebih. Hingga saat ini penerapan protokol kesehatan COVID-19 tengah diperketat untuk mencegah adanya personil lain yang terpapar virus corona. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.